Hari ini saya akan jelaskan kepantasan yang ada pada USB port, iaitu USB 1.0, 2.0, 3.0 dan juga 3.1. Penyambungan USB ataupun nama panjangnya adalah Universal Serial Bus. Penyambungan ini penting kerana kebanyakan orang akan menggunakannya untuk memindahkan data, contohnya gambar, video, fail rasmi dan sebagainya. Bukan itu saja, ianya juga digunakan untuk penyambungan tetikus, papan kekunci. Ya betul, USB boleh memindahkan data dengan cepat, tapi tahukah anda USB mempunyai kelajuan mereka sendiri? Kita mulakan dengan USB 1.0. USB 1.0 diperkenalkan pada tahun 1997 yang boleh memindahkan data dan mempunyai kadar pemindahan yang rendah, iaitu 12 megabits ataupun 1.5 megabyte maksimum. Pada pemindahan yang rendah ini, kebanyakannya digunakan pada papan kekunci dan tetikus komputer. Seterusnya USB 2.0. Ini adalah masa di mana semua komputer, telefon beralih kepada penyambungan ini kerana ianya lebih laju, pada masa yang sama dapat menyalurkan elektrik untuk pengecasan. Kelajuannya boleh mencecah 480 megabits pada masa ini. 480 megabits adalah yang terpantas dan mula popular kerana digunakan pada flash drive ataupun dikenali sebagai pen drive dan juga thumb drive. USB 3.0 ataupun dikenali sebagai super speed mula dibuat pada tahun 2008 dengan pengalihan data pada kelajuan 5 gigabits ataupun secara tepatnya 625 megabyte sesaat. Ini kerana pada masa ini media atau fail data sudah pun memiliki jumlah data yang sangat tinggi untuk dialihkan sehingga 1 gigabyte. Menjadikan USB 2.0 terasa sangat perlahan dan tidak lagi sesuai. USB 3.1 pula mempunyai dua model, iaitu 3.1 generasi pertama dan 3.1 generasi kedua. Generasi pertama kelajuannya lebih kurang sama seperti USB 3.0 yang mana menawarkan pemindahan data sebanyak 5 gigabits per second. Dan USB 3.1 generasi kedua pula dapat memindahkan data sebanyak 10 gigabits ataupun 1250 megabyte sesaat. Banyak digunakan pada peranti pintar pada masa sekarang dan akan terus disokong pada masa akan datang. Jadi jika korang ingin membeli sesuatu wayar, laptop ataupun smartphone, pastikan ianya menyokong pemindahan data yang korang mahukan. Walaubagaimanapun, kalau korang mempunyai sambungan 3.1 tetapi wayar hanya menyokong 2.0, maka pemindahan itu akan menggunakan pemindahan yang rendah, iaitu 2.0 ataupun 480 megabit sesaat. Okey, itu saja guys informasi pada minggu ini. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.